Komat, habis komat baru sholat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, sambut salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على سيد السادات وخير البريات سيدنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربي والسماوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق الحبيب ورسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين، معاشر العلماء والصلحاء والساتذ، خصوصا رئيس المعهد الإسلامي نهضة السلام، أطال الله عمرهم في خير وعافية. حضرة المحترمين، معاشر الأمراء والزعماء، خصوصا محفظ طبواس، هداه الله إلى الدين القويم، مع الحاضرين والحاضرات جميعا رحمكم الله ودهم الله. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati beserta pejabat Bapak Bupati dan para Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatus Salam beserta guru-guru dan para undangan santriawan-santriwati rahimakumullah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Maka dari itu saya akan menyampaikan pidato yang insya Allah pidato saya mengenang jasa guru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan betapa besarnya jasa seorang guru yang rela membagi waktunya kepada murid-muridnya? Kadang makan pun sering terabaikan. Guru mendidik kita dari usia dini sehingga kita menjadi seperti ini. Guru adalah orang yang kedua setelah ayah dan bunda. Maka patutlah kita sebagai murid-murid beliau mematuhi, menghormati dan mentaati apa yang beliau katakan. Tetapi sayang beribu sayang, seorang guru, tapi yang insya Allah santriawan-santriwati semua yang ada di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Padahal guru selalu sabar dalam mengajar muridnya dengan hati teguh yakinnya dalam mendidik kita semua. Maka jangan sesekali kita berbuat kepasikan kepada beliau, karena beliau dalam mengajar atau mendidik kita dengan kata yang lemah lembut, dengan penuh keikhlasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhlak kepada guru serta beradab yang baik merupakan kewajiban bagi seorang muridnya kepada gurunya. Memandang kedudukan guru itu sangatlah mulia, maka sewajarnya mereka dihormati dan dikenang jasanya sepanjang hayat. Dan sungguh mulia akhlak mereka, para suri teladan kaum muslimin. Tidaklah heran mengapa mereka menjadi ulama besar. Ia merupakan hasil dari keberkatan ilmu mereka
terhadap hasil akhlak yang mulia kepada gurunya. Maka dari itu, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita mendoakan guru-guru kita yang penuh dengan perjuangan. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami. Jadikanlah umur mereka, jadikanlah zahir dan batin mereka. Ya Allah, ya Rabbi, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Seribu satu takkan terganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.